Viral momen haru murid beri kejutan HP ke wali kelas hingga menitihkan air mata. Beredar di media sosial sebuah video yang memperlihatkan momen haru seorang guru wali kelas mendapat kejutan dari para muridnya. Dalam kejutan tersebut, sang guru mendapat hadiah berupa handphone baru. Sontak kejutan dari para muridnya itu tampak membuat sang wali kelas menitihkan air mata. Video momen haru wali kelas mendapat kejutan diberi handphone baru oleh para muridnya itu viral dibagikan akun TikTok Sistenhost. Dalam video tersebut, awalnya memperlihatkan kerumunan para siswa dan siswi di sekolah. Para murid tersebut mengenakan baju pramuka, di tengah-tengah mereka tampak seorang guru pria duduk di kursi. Ternyata guru yang sedang duduk tersebut sedang mendapatkan kejutan dari para muridnya tersebut. Terlihat sang guru memegangi sebuah kado dan satu box handphone. Para muridnya tampak antusias meminta gurunya itu membuka box handphone tersebut. Saat dibuka, sang guru tampak tak menyangka dirinya mendapat kejutan HP baru. Raut wajahnya seketika berubah menjadi haru. Sementara para muridnya bersorak. Terlihat wajah sang guru terharu bahkan sampai menitikkan air mata. Sesekali ia pun tersenyum sembari melihat wajah-wajah ceria para muridnya. Saat ditanya murid bagaimana perasaannya, sang guru hanya tersenyum. Dalam keterangan akun TikTok Sistenhost disebutkan para murid hendak memberikan kejutan terakhir untuk guru yang merupakan wali kelasnya mereka. Meski sederhana, tampak sang guru begitu tak menyangka dan terharu mendapat kejutan tersebut. Kini, video momen haru guru wali kelas mendapat kejutan dari para muridnya itu viral. Video tersebut juga menarik perhatian warganet yang ikut merasa haru. Tak sedikit warganet yang menduga guru wali kelas tersebut baik sehingga disayangi para muridnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.